Sekarang kita jatuhkan ke akuariumnya. Oke, sekarang kura-kura kita sudah masuk ke dalam tank, ya. Ya. Oke. Hanya sedikit reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tutorial Antis. Kali ini kita akan mencoba memberi makan ikan Oscar kita dengan kura-kura. Kira-kira bagaimana reaksi ikan Oscar kita ketika dimasukkan kura-kura ke dalam tank ikan Oscar. Oke, sekarang saya sudah menyiapkan satu ekor kura-kura yang masih kecil. Kira-kira bagaimana reaksi dari ikan Oscar kita ketika melihat kura-kura di dalam tanknya? Oke, langsung saja kita coba. Tidak panjang cerita, kita posisikan kamera kita. Oke, sekarang kita jatuhkan ke akuariumnya. Oke, sekarang kura-kura kita sudah masuk ke dalam tank, ya. Untuk sementara ikan Oscar kita belum memiliki aksi. Kura-kura kita sudah berjalan di dalam tank. Bagaimana reaksinya dari ikan Oscar kita? Ya, sepertinya dia mulai mengincar kura-kura kecil kita. Untuk sementara masih belum ada reaksi. Ya, sepertinya salah satu dari ikan Oscar kita memangsa kura-kura. Kita lihat. Sepertinya ikan Oscar ini tidak terlalu agresif dengan kura-kura. Tidak terlalu memangsa. Karena apa? Karena kura-kura ini tidak bisa dimakan oleh ikan Oscar kita. Iya. Sepertinya dia mulai mengincar kura-kura ini, kura-kura kecil kita. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. Oke, kita ikuti pergerakan dari ikan Oscar kita. Bagaimana pergerakan dari ikan Oscar ini dengan kura-kura? Ya, seperti yang kalian lihat di sini, ikan Oscar tidak begitu agresif dengan kura-kura, tetapi lumayan sedikit respon. Tidak seperti kita memberi makan ikan Oscar kita dengan ikan combat ataupun ikan lainnya, tapi kura-kura ini bisa menyesuaikan diri dengan ikan Oscar. Seperti yang kalian lihat, ya. Oke, hanya sedikit reaksi. Oke, masih ada satu reaksi. Kura-kura kita, kura-kura kecil kita menyemunjingkan kaki dan tangannya. Oke, dia mulai, ya, seperti yang kita lihat di sini. Beginilah
reaksi ikan Oscar ketika dikasih makan kura-kura. Atau beginilah reaksi ikan Oscar kita ketika dicampur dengan kura-kura. Yang jelas kura-kura kita di sini agak sedikit tertekan karena ini adalah kandang atau tank dari ikan Oscar. Tetap saja kura-kura tidak aman untuk dimasukkan ke dalam tank ikan Oscar, terkecuali kura-kura kita lebih besar dari kura-kura kecil ini. Oke, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya dari channel Tutorial and Fish. Karena setelah video ini kita akan mengupload video-video terbaru. Bagi yang punya ide, setelah ini apa yang harus kita beri makan ikan Oscar kita? Oke, cukup sekian dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.